Isu bakal ada lamaran Thoriq Alia Masayid dan Reza Artamevia keciduk ngumpul bareng. Thoriq Halilintar kepergok berkumpul bersama Alia Masayid dan Reza Artamevia. Keakraban Thoriq dengan Reza bak sinyal jikalau hubungannya dengan Alia makin serius. Putri bungsu Reza Artamevia yakni Alia Masayid belakangan ini santer diberitakan dekat dengan Thoriq Halilintar. Alia dan Thoriq beberapa kali juga terciduk bersama dalam sebuah kesempatan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, momen langka ketika Thoriq, Alia dan juga Reza Artamevia kumpul bersama berhasil terekam kamera. Seorang rekan sepertinya sengaja merekam kebersamaan tersebut. Story rekan itu kemudian dibagikan ulang oleh Reza lewat akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ketiganya terlihat ngumpul bersama di sebuah studio. Reza terlihat tengah bernyanyi sedangkan Alia dan Thoriq duduk di sudut studio sembari memperlihatkan penampilan sang diva. Thoriq dan juga Alia nampak serasi dengan atasan senada berwarna putih. Thoriq melengkapi penampilannya tersebut dengan topi hitam. Adik dari Atta Halilintar ini nampak akrab dan juga beberapa kali tersenyum ke arah Alia. Momen tersebut seolah menguatkan kabar yang menyebutkan Thoriq dan Alia sedang menjalin hubungan spesial. Bahkan sempat muncul isu yang menyebut Thoriq bakal segera melamar Alia. Mengingat adik ipar Aurel Hermansyah ini disebut memiliki rencana untuk segera menikah. Kendati begitu tak diketahui pasti seperti apa kebenaran dari gosip tersebut. Tetapi Alia diprediksi juga sudah mengantongi restu dari keluarga Gen Halilintar. Pasalnya Putri Aji Masayid ini sudah sempat bertemu dengan kedua orang tua Thoriq. Bahkan kedua orang tua Thoriq yakni Geni Faruk dan Halilintar Anofisial Asmit sempat mengisyaratkan restu untuk hubungan sang putra bersama Alia. Kita mendoakan setiap hari saya merestui Thoriq loh, apapun yang dia lakukan saya restui, ucap Ayah Atta usai acara mitoni Aurel Hermansyah. Tadi udah jawabannya Abi kasih, itu udah bener untuk semuanya, sambung Ibu Gen.